guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta game of thrones, khususnya game RPG ini ya. Untuk kali ini saya akan mereview lagi lanjutan yaitu Gas 63 ya, tapi kali ini kita ke ujung Lostone. Oke, kita sambil jalan di sini. Di sini ada partner setia Bang Emon, bareng saya di sini. Saya minta temenin ya. Kenapa? Karena suatu waktu nanti kalau saya turu biar cepet, biar bisa minta dibangunin aja ya. Jadi nggak usah resta lagi. Tapi nanti untuk nanjak-nanjaknya saya akan tetap mandiri ya. Nanjaknya tetap sendiri. Jadi saya nggak minta di winch nanti untuk nanjak-nanjaknya ya. Dan ini saya juga udah nyoba beberapa kali pakai muatan yang paling berat dan pakai gravel. Itu cukup berat ya, jadi agak susah, tetap agak susah bawa muatan yang paling berat. Nah terus untuk muatan yang termahal nomor 2 itu tanki itu. Tapi kurang apa ya, kurang asik gitu karena gak gandengan, dia gak gandengan yang bawa tanki itu. Jadi saya putusin pakai muatan nomor 1 aja yang board ini tapi gandengan, biar ada greget-gregetnya lah sedikit ya gitu, biar ada gandengannya, biar agak seru dikit. Tapi ini bannya saya pakai ban KIP aja ya, karena kalau misalkan pakai ban gravel terlalu gampang turu dia, dikit-dikit tidur, dikit-dikit terbalik ke guling ya. Oke, kita akan cut-cut aja sampai di tantangan-tantangan di tanjakan ya. Oke, kebetulan ini emang udah sampai di tanjakannya aja, kita tes aja nih performanya di sini. Jadi truk ini tampang culun tapi tenaga sangar, itu nggak bohong ya. Kalau masih di sini-sini sih pakai muatan paling berat, terus pakai ban VIP ini atau pakai ban gravel itu tetap apa? Tetap bisa ya nanjak gitu dengan mudah. Dan ini sebenarnya tadi udah kita sempat main offline ya, di depan udah ada Ransa nungguin. Oke, nanti kita nyusul. Kita lanjut ke tantangan selanjutnya ya, di tantangan selanjutnya. Sama-sama unik. Oke, di depan kita udah kelihatan ya tanjakan yang nomor 2 dan di sini masih easy ya. Karena kan di review sebelumnya tanjak di sini cukup easy ya. Ini saya ditemenin sama Ashalina. Halo, Ashalina. Oke, Bang Emun udah nungguin, udah ngawal saya di depan. Ah, ini pakai gravel tadi di sini turu ya. Tapi pakai VIP alhamdulillah enggak ya. Jadi kita pakai ban VIP aja. Oke, kita udah mulai mau masuk di tantangannya ya. Ini kita mau turunan dulu. Jalan turun-turunan di sini. Oh, nyungsep. Kata lah ya, gampang nyungsep ya. Oke, nyungsep dikit. Tapi bisa ya. Iya. Ashalina pintar, Ashalina. Oke, kita mau masuk tantangan. Terlalu kenceng. Waduh. Kena damage dong. Wah, iya. Oke, kita coba nanjak ya di sini ya. Oke, kita gak usah pakai radius transmission. Kuat dong mobil ya, pasti kuat lah. Ambil dulu, lurus dulu. Oke, sip, mantap, jos. Naik kita. Wah, tuh ditembak tuh, langsung. Oke, kita naik dari sini. Oke, kita coba pakai cara begini, bisa nggak? Nyangkut ya, pakai gandengan. Nah, ini nih, kalau pakai gandengan ada tantangannya nih. Oke, berarti mesti pakai selang. Bentar ya. Terbang orang ditembak. Kalau pakai gandengan nih ada seninya nih, lewat sini nih. Oke, jadi ngambilnya begini. Set, ambil ke kiri. Gitu ya ngambilnya ya. Oke, coba kita lewat sini ya. Di sini rawan turu soalnya lewat sini.
Oke, aman jaya. Kita lanjut tantangan selanjutnya ya. Wah, saya lupa di hide grafiknya. Ini saya masih pakai grafik yang low ya. Saya lupa ngingetin. Cuma nggak apa-apa, biar GG kita coba ya. Kita coba lewat air ya. Tapi kalau misalkan nyemplung nanti saya lanjutin, saya ubah dulu grafiknya ya. Oke, kita lihat ini buta tanpa bisa ngeliat. Ini saya buta ya, buta map ya. Oke. Bisa nggak saya lewat sini? Bisa nggak saya lewat sini? Iya. Mepet, mepet, mepet. Iya, bisa nggak? Iya. Baru kali ini saya jalan nggak pakai ngeliat ininya ya. Ngeliat bawahnya. Akhirnya bisa juga lewat tanpa harus ngeliat air ya. Intinya mepet aja. Oke, kita mau masuk di tantangan selanjutnya ya. Ini di tanjakan ini, tanjakan yang sulit ini. Ini rintangannya lebih ke tanjakannya. Susah banget di sini. Paling sering saya paling susah tanjak ke sini ya. Enggak, Mon. Gua mau nanjak sendiri, Mon. Mau mandiri, Mon. Oke, bisa dapet ya slotnya ya. Aman cuy, bawa motor nomor 1 pakai ban VIP. Oke, kita nungguin Uma ya, Kak ya. Uma juga mau naik, oke? Oh, Uma udah naik tuh. Oke, kita lanjut lagi. Oke, main kanan kiri ya. Agak sedikit nyangkut aja di sini, tapi nggak masalah. Oke, kita tantangan selanjutnya ya. Nah, di depan itu udah ada tanjakan yang curam. Kakak ke situ. Nah, ini tanjakan yang cukup sulit ya di sini ya. Mesti ngetrik di sini, ngambil-ngambil celah. Kakak sini, geser sini, Nak. Woi, pakai gaya mundur. Bisa tuh gaya mundur gitu. Ya, iya sih, biasanya kalau di dunia nyata ya, itu misalkan susah maju, gayanya mundur naiknya. Tuh, bisa tuh naik, tuh mundur tuh. Mantap ya. Tapi kalau saya kalau gandengan ya nggak bisa kayak gitu ya. Mau nggak mau kan masalahnya begini nih. Oke, langsung dapet ya, aman ya, aman jaya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita udah masuk di tantangan yang di rawa-rawa di sini. Dan tantangannya sebenarnya nggak terlalu menakutkan ya, karena saya pakai bannya yang VIP gitu, jadi nggak rawa terbang gitu. Cuman nanti saya speed aja ya, saya cepetin aja ya pas kita lewatin rawa-rawa ini ya.
Uma hebat ya. Oke, kita udah selesai ya tantangan rawa-rawanya. Uma hebat ya, kayak Uma ngebut tuh. Oke, ini masuk di tantangan tanjakan berat yang terakhir ya. Setelah ini sudah tidak ada tanjakan lagi dan kita udah sampai di jalan aspalnya. Oke, dua episode sebelumnya saya terbalik di sampai finish ya. Kali ini jangan sampai terbalik ya. Tapi insya Allah aman sih, masih pakai bayangin ceper, menti IP. Oke, ini saya ditemenin Ashalina. Oke, kita bisa lewat lurus aja di sini karena kita bawa muatan yang ringan dan truknya ini kuat ya, jadi lewat lurus aja di sini. Kayaknya bisa nih, kita nggak usah lurus transmission. Tuh bisa kan lewat sini? Ya Ashalina ya, tuh bisa nih karena lampunya nyangkut. Belok kanan, belok kiri, jadi kanan, belok kiri, nyangkut, nyangkut. Oke, ambil kanan sedikit. Jadi kita ambil dari sini. Oke, nggak dapat dari sana, kita ambil dari sini. Aku lelah. Kita bangunin dulu si Bang Emon, jatuh ya kak ya. Ini bangunin dulu ya, mobilnya terbalik. Oke, ini tantangan terakhir ya. Ini bukan ya tantangannya ya. Oh enggak, udah nggak ada lagi tanjakannya. Jadi ini udah tanjakan ringan, setelah ini kalau nggak salah udah jalan-jalan aspal ya. Oke, di depan jalannya udah kelihatan, jalan-jalan aspal, udah tenang hati kita. Tinggal lengah-lengah aja, tinggal selfie-selfie aja ya. Oke guys, mungkin sampai di situ aja untuk review Gas 66 ini. Jadi menurut kalian gimana? Truknya mantap ya, tampangnya culun, tenaganya sangar gitu. Jadi nanjak-nanjak di sini pakai ban kecil juga udah jos gandos, mantap loh pokoknya ya. Setuju banget saya sama truk ini gitu. Oke, seperti biasa, misalkan kalian ada masukan, ada komentar atau ada requestan, silakan kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya. Dan untuk requestan, saya akan pilih-pilih, jika misalkan bisa saya penuhi, akan saya coba penuhi. Buat yang tidak bisa, saya mohon maaf, misalkan tidak bisa dipenuhi. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ditekan tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, silakan di-subscribe aja channel ini. Dan jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya, supaya ada notifikasi nanti kalau misalkan ada video baru dari saya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya atau kata-kata saya. Karena sejatinya kebenaran itu hanya milik Allah dan yang salah itu pasti datangnya dari saya. Oke, ini kita udah sampai di ujung-ujungnya. Mungkin saya akan cut aja ya. Cut aja sampai di selesai di tempat bongkarnya ya. Asalnya ngomong halau gitu. Nanti ya, nanti. Oke, di sini kita udah sampai di tempat bongkar ya. Dan mohon maaf ya, untuk video kali ini saya lupa grafiknya di HD. Jadi kelihatannya kayak gini ya. Cuma tadi jadi semakin gege ya pada saat kita ngelewatin pinggir sungai. Jadi saya ngeraba bener-bener buta, nggak bisa ngelihat bawahnya. Biasanya kan saya ngelihat bawahnya ya. Oke, mungkin saya tutup aja. Oh ya, kita lihat dulu ya, ini harga bongkarannya ya. Harga bongkarnya 2.600 ya, lumayan lah. Kita udah selesai bongkarnya, experience-nya dapat 5.200 ya.
Jadi yaudah oke, mungkin sampai di situ aja videonya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kakak bilang dadah. 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 Assalamualaikum.